Oke semuanya, assalamualaikum. Di episode kali ini kita akan membahas 6 website yang berguna untuk kita. Kita mulai. Oke teman-teman, di sini yang pertama langsung aja ada small PDF ya dan PDF to go. Jadi dengan dua situs ini kita bisa memperkecil ukuran size PDF kita. Di mana kita tahu ya, biasanya kalau ada tugas si ukuran PDF itu terlalu besar, maka kita bisa mengecilkan size-nya secara otomatis melalui website small PDF atau PDF to go. Oke. Yang kedua, ada savefrom.net. Nah, jadi si situs ini savefrom.net di mana sangat berguna untuk kita mendownload misalkan video dari TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook. Bahkan dengan savefrom.net ini, video TikTok yang kita download itu tidak akan ada watermarknya. Oke. Keren ya. Selanjutnya yang ketiga, ada website remove.bg. Nah, di mana si website ini dapat menghapus background latar belakang baik dari foto kita atau foto-foto objek lainnya. Nah, seperti itu. Oke, remove.bg, remove background. Selanjutnya ada situs vocal remover. Di mana dengan situs ini kita bisa menghilangkan suara pada satu lagu tertentu. Oke, misalkan teman-teman ingin membuat satu musik tanpa suaranya, misalkan menjadi sebuah lagu instrumental, bisa menggunakan vocal remover ini. Menarik bukan? Oke, selanjutnya yang kelima, ada situs ytmp3.cc. Nah, di mana situs ini dapat mengkonversikan video klip dari YouTube menjadi MP3. Nah, ya. Jadi buat teman-teman untuk ngisi lagu, tinggal ke YouTube aja terus diambil link lagunya paste di ytmp3.cc. Misalkan untuk lagu-lagu favorit kita ya. Oke, yang terakhir ada situs. Nah, ini dia Brandly ya. Brandly ini adalah situs di mana kita bisa mengetahui jawaban soal-soal, terutama soal-soal mata pelajaran. Seperti itu. Oke. Okay. Gitu teman-teman, jadi itu tadi 6 situs website yang berguna untuk kita. Jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan ya ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, okay, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video keren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.